Asal kau suruh mak kau gosok? Come on lah. Apa ke hek? Lagu raya favorite. Semua lagu raya. Kalau yang sedih Sudirman Haji Asyad, tapi yang paling favorite Satu Hari di Hari Raya, M. Nasir. Bayar. Satu hari di hari raya. Tapi suara macam zaman ni sikit lah. Kalau ada lagu raya sendiri, apa tajuk? Kutunggumu di bazar. Itu Ramadan. Aku tunggumu di pintu rumahku. Tapi kau jangan suruh aku menyanyi pula tiba-tiba. Aku pun tak tahu. Semprit atau duduk? Semprit. Wajib. Dapat duit raya atau bagi duit raya? Bagi duit raya lah sekarang. Come on. Okay, duit raya paling banyak pernah apa dapat? Masa kecil lah. RM5. RM5 zaman saya bukan zaman sekarang. RM5 dulu dengan RM5 sekarang tak sama. RM5 dulu kau boleh beli macam-macam. Duit raya paling sikit pernah? 20 sen. Dia bagi macam tu je. 15, 20 tahun, 25 tahun dulu kan. Kita beraya je mana-mana rumah orang kan. Kau saudara mara yang bagi ni orang yang tak kenal. Pergi rumah dia, dia bagi dah 20 sen, 50 sen. So 20 sen paling sikit lah. 20 sen boleh beli air sirap dekat tepi. Kalau bukan duit raya, apa yang abang akan gantikan kepada kanak-kanak yang datang beraya tu? Kalau bukan duit raya, abang bagi ni je. Sekarang lah kan, sekarang kita bagi senyuman, kita bagi ni, kita bagi satu gambar. Duit dah habis, dah bagi semua orang. Benda ni pernah berlaku. Yelah, bila dah ramai orang datang kat rumah, kau dah bagi je orang duit raya dalam sampul kan. Tak sempat nak tukar tu. Selfie lah. Suka main mercun tak? Main? Kenangan main mercun masa kanak-kanak. Saya tak main mercun, saya main meriam. Saya main meriam tin, saya main meriam buluh. Sekarang ni saya tak tahu lah diorang main meriam apa. Sekarang ni semua yang beli daripada China je, kita orang dulu buat sendiri. Dululah, tapi kita jagalah safety tu. Kenangan bersamamu kasih. Ada. Okay. Perkara pertama buat masa bangun tidur apa? Yang mana? Yang PKP yang 20 tahun yang tahun lepas ke apa? Yang selalunya gosok baju lah bro. Ha, bangun-bangunnya memang nak kena gosok sendiri ya. Apa kau suruh mak kau gosok? Come on lah. Rendang-rendang kuning, lemang, ketupat, tiga. Kepada peminat-peminat saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat menyambut lebaran yang baru.